Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Tibbil qulubi wa dawa'iha wa 'afiyatil abdani wa syifaiha. Wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' ikhwani min anbiya' wal mursalin. Wa ala awliya wa suhada'i wa salihin wa jami' a'immatir rasidin. Wa jami' awliya illahi ta'ala fi masyarik al-ardi wa magharibiha fi barriha wa bahriha aynama kanu. Khususan Sultan Al-Aliyah Sayyidul Qadir Al-Jilani wa Sayyid Bahauddin An-Naqsabandi wa Sayyid Al-Hasan Al-Shadili wa Sayyid Al-Abbas Al-Tijani wa Sayyid Ibrahim Ad-Dasuki wa Sayyid Ahmad Al-Badawi wa Sayyid Ahmad Al-Rifa'i wa Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani wa Abu Yasin Ahmad Sayyid bin Sayyid Muhammad Alwi Al-Malik Al-Hasani Amadana Allahu bimadadihim wa afada alayna min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fi dini wa dunya wa al-akhirati bisirril fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو ياسين محمد العلوي المالكي في كتاب المختار من كلام الأخيار أبو الحازم سلامة بن دينار رضي الله تعالى عنه. Bagi ini kita akan mengambil pelajaran dari seorang soleh, seorang imam, yaitu Salamah bin Dinar al-imam al-qudwah al-wa'iz Syekhul Madinah an-Nabawiyah, seorang imam yang menjadi panutan al-wa'iz, seorang yang pemberi nasihat. Abu Hazim Al-Madini Al-Makhzumi adalah, beliau ini tinggalnya di Madinah dari kabilah Bani Makhzum. Wulida fi ayami Ibnu Zubair wa Ibnu Umar. Beliau lahir di zamannya Sayyidina Abdullah bin Zubair dan Sayyidina Abdullah bin Umar. Wakila asluhu Farisiyun wa Ummu Rumiyah. Sebagian pendapat mengatakan Imam Abu Hazim ini bin Salamah bin Dinar ini aslinya Farisi. Farisi itu Iran. Bapaknya Iran, wa ummu Rumiyah, ibunya Rumiyah Romawi. Jadi blasteran. Tapi jadi orang soleh, wali daripada walinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapaknya Iran, ibunya Romawi. Jadi bukan dari bangsa Arab. Qala kullu ni'matin la tukribu minallahi ta'ala fahiya baliyah. Kata beliau, setiap nikmat yang tidak mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maka itu adalah bencana. Nikmat apa aja yang kita dapat itu harus mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dapat nikmat kok tambah jauh, oh duitnya tambah banyak tapi tambah jauh dari Allah. Nah, itu berarti bencana. Dulu punya motor jelek, rajin ke masjid. Ganti mobil Innova. Langsung cuma Jumatan aja. Berkurang, tidak justru tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu gajinya sikit, rajin sholat, rajin ke masjid. Begitu naik gajinya, banyak gajinya, tambah jauh dari Allah. Itu namanya bencana. Jadi semuanya
kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu harus lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu sakit rajin salat, rajin doa panjang-panjang zikirnya. Ketika sehat lupa. Nah, ini dia nikmat tapi justru tidak mendekatkan diri kepada Allah. Qala inda tasihid dhamair tughfarul kabair. Ketika hati ini dibaikkan, maka dosa-dosa besar akan diampuni. Membaikkan hati apa ya? Membaikkan hati di antaranya taubat, menyesal, membuang sifat-sifat yang jelek-jelek. Tughfarul kabair, maka dosa-dosa besar akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza azama al-'abdu 'ala tarkil atham atadul futuh min Allah taala. Ketika ada seorang hamba berazam, punya niat yang kuat untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, atadkhul futuhu minallahi ta'ala, maka akan datang futuh. Futuh ini dibukanya hati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Futuh minallahi ta'ala, jadi dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru niat-niat yang sungguh-sungguh ingin meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Wa qala ma fid dunya syai'un yasurruka illa waqad ulziku bi syai'un yasu'uk. Tidaklah ada satu perkara dunia yang membuat kamu itu senang kecuali nempel di sesuatu dunia yang menyenangkanmu itu syai'un yasu'uk, sesuatu yang membuat kamu itu susah. Nah, mesti orang ini kalau nak dapat dunia mestilah dia ada susah, dia mesti semuanya perkara dunia yang membuat kamu senang itu mesti ditempeli oleh sesuatu yang membuat kamu susah. Itu dunia. Orang nak dapat duit banyak mesti hina, dia ada susah dia. Orang nak pangkat tinggi mesti dia ada aja yang bikin dia susah luar biasa. Nah, tak ada, itu dunia seperti itu. Ada saja masalah yang membuat susah. Innal abda la ya'malu hasanata tasurruhu wa ma min sayyatin adaru lahu minha. Seorang hamba yang beramal satu amal kebaikan yang membuat dia gembira, membuat dia gembira maksudnya membuat dia ujub, oh merasa bagaimana gitu. Jadi seorang hamba yang beramal amal kebaikan kemudian membuat dia ini gembira, ujub dia, kayak bangga, kayak gembira, rasanya sudah bagus. Wa ma min sayyatin adarru lahu minna, maka tidak ada perbuatan buruk yang jelek yang lebih berbahaya daripada perbuatan baik tadi yang membuat hatinya ini ujub, ya pokoknya bangga dan sebagainya, merasa wah. Nah, itu sangat berbahaya, nampaknya casingnya perbuatan baik tetapi ketika hatinya itu rusak ya, maka itu justru lebih berbahaya, sangat-sangat berbahaya. Wa innal abda la ya'malu sayyi'ata su'u wa ma min hasanatin anfa'u lahu minha. Dan seorang hamba yang melakukan satu perbuatan jelek kemudian perbuatan yang jelek itu yang dia lakukan itu membuat dia susah, dia merasa hina, dia merasa bersalah luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kebaikan yang lebih bermanfaat daripada hal tersebut. Dia bukan, tapi bukan berarti sengaja. Orang ini tergelincir melakukan satu hal, merasa hina dia. Ning orang-orang ini tak pede dia, aduh aku ini siapa? Amalku jelek, dosaku banyak. Bikin dia susah itu. Itu lebih bermanfaat
daripada amal baik tapi dia di situ ada ujubnya, bangganya, merasa sudah bagus, sudah tinggi derajatnya, itu lebih berbahaya. Tetapi bukan masalah perbuatan jeleknya ini, bukan berarti nanti dia sengaja aja lah kita pura nanti dibikin di setting jadi pura-pura susah, pura-pura rendah. Tidak, ini ketika sesuatu itu sudah terjadi, bukan sebelum terjadi. Ini belum terjadi, ya bikin jelek aja lah biar kita merasa hina, tak begitu. Kalau sudah terjadi, tapi dia betul-betul merasa hina betul dengan perbuatan dosanya tersebut, ya, merasa bukan siapa-siapa, makhluk yang hina sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu suatu hal yang bagus. Lebih bagus dari kebaikan yang menjadikan orang tersebut berbangga ataupun merasa ujub. Wa qala idmalu idmanu li ithnatain adman lakumul jannah. Berilah jaminan kepada aku dua perkara, maka aku akan menjamin bagimu surga. Kata beliau, apa tu amalan bima takrahuna idza ahabballah, yaitu engkau melakukan amal sesuatu yang kamu tidak sukai tetapi Allah mencintai amal tersebut. Ada satu amal ibadah, orang ni tak suka dia tetapi Allah suka. Ini hukumnya fardu, apa sunnah muakkadah, ini sunnah, ini ada fadilahnya, Allah suka. Tapi dia ini tak suka, aduh berat betul lah, malas lah, inilah, ini dipaksakan. Jadi melakukan amal yang dia, yang engkau tidak suka tetapi Allah suka, nomor satu. Kemudian watar tatarakama watarkama tuhibuna idza karihallah, yang kedua meninggalkan sesuatu yang kamu sukai ketika Allah tak suka. Ada suatu perkara kita bukan main suka, tapi ini Allah tak suka nih. Cemana ya? Jalan tak ya? Tak usah. Kalau orang nak masuk surga, apa yang tak disukai Allah tinggalkan walaupun disukai. Apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala tinggalkan walaupun disukai. Apa yang sama engkau ini dibenci tetapi Allah suka, maka lakukan. Jadi semuanya tergantung kepada benci dan tidaknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah benci tinggalkan, kalau Allah suka lakukan. Wa qala ajaban liqaumin ya'maluna lidarin yarhaluna na kulla yawmin marhalah. Sungguh mengherankan. Sungguh mengherankan suatu kaum yang beramal untuk satu negeri yang dia tinggalkan setiap hari satu marhala, setiap hari satu marhala, setiap hari satu marhala. Sungguh mengherankan suatu kaum yang beramal untuk suatu negeri yang setiap hari ditinggalkan satu marhala, satu marhala, satu marhala, satu marhala. Wa yad'una al-amala lidarin yarhaluna ilayha kulla yawmin marhala. Sementara dia meninggalkan amal satu negeri yang setiap hari dia mendekat satu marhala, mendekat satu marhala, mendekat satu marhala. Tengok. Maksudnya gimana? Kok heran nengok orang ni. Untuk urusan dunia buka main rajinnya luar biasa. Padahal dunia ini setiap hari itu kita tinggalkan satu marhala, satu marhala. Kita tinggalkan dunia, tapi buka main beramal untuk yang ditinggalkan. Sementara akhirat itu dia tidak mau beramal, sementara akhirat itu setiap hari itu didekati satu marhala, setiap hari dekati satu marhala, setiap hari dekat. Mestinya kan beramal untuk yang kita dekati, bukan yang kita tinggal. Ini ada orang seperti itu, aneh itu, sangat aneh sebetulnya. Cuma orang kadang-kadang tidak sadar. Waduh, mah kalau untuk urusan dunia buka main rajinnya, masya Allah, Allah yahwatna. Tapi kalau suruh ibadah tak ada cerita. Mak, kalau ngurusin proyek, ngurusin ini buka main. Tapi time solat tak ada solat. Tiap hari duit bisnis saja. Aneh kau ni.
dunia yang kau tinggalkan setiap hari satu merhala, kau kerja, kau habiskan umurmu, tenagamu untuk dia. Akhirat yang setiap hari kita dekati, malah engkau tidak lakukan amal untuk menuju kepadanya. Wa qala yasirud dunya yasghalu an kathiril akhirah. Kata beliau, sedikitnya perkara dunia itu akan menyibukkan dan menyebabkan kita meninggalkan banyak urusan akhirat. Sedikitnya urusan dunia itu akan menyebabkan kita banyak meninggalkan perkara akhirat. Iya, bukti. Kadang-kadang karena hal sepele, duit 100.000 atau duit 50.000, untuk mendapatkan atau untuk memperjuangkan tersebut, akhirnya banyak sekali kita meninggalkan perkara-perkara akhirat. Ibadah-ibadah banyak kita tinggalkan, atau dosa-dosa banyak kita langgar, karena hanya untuk mendapatkan duit 100.000 itu. Sedikit dunia itu bisa mengganggu banyaknya akhirat, menyibukkan kita, akhirnya kita meninggalkan banyak urusan akhirat. Itulah dunia itu tak imbang ya, sikit tapi merusak yang banyak. Terakhir, satu kisah. Ba'asa Sulaiman bin Abdul Malik, Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, ila Abi Hazim faja'ahu. Jadi Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik mengutus seseorang untuk pergi ke Imam Abu Hazim. Diutus Imam, Syekh, Khalifah kepengen ketemu. Akhirnya utusan itu datang ke Syekh Abu Hazim. Faja'ahu, akhirnya saya ini datanglah ke Khalifah tadi. Faqala ya Abu Hazim, ma lana nakrahul maut. Khalifah tanya dengan Syekh Abu Hazim, tengok Khalifah begitu hebatnya dia. Dia ni minta nasihat langsung kepada ulama. Langsung dia, masyaallah. Niat baiknya luar biasa. Jadi minta langsung tanya, "Ya Abu Hazim, kenapa kami ini benci terhadap kematian? Kenapa?" Seorang khalifah nanya kepada ulama-nya. Qala li'annakum akhrajtum akhiratakum. Kenapa kau takut mati? Karena engkau telah mengeluarkan akhiratmu dari hatimu, maksudnya. Karena kalian telah mengeluarkan akhirat kalian. Wa amartum dunyakum, dan engkau meramaikan dunia kalian. Yang kalian bahas, yang kalian ramaikan dunia aja. Tengok para sultan, para penguasa, yang dipikir dunia, bangunan dunia, bangunan dunia, bangunan dunia, bangunan dunia. Ini zaman Sulaiman bin Abdul Malik, masih periode-periode pertama. Itu katanya, kenapa kami itu takut mati? Karena akhirat telah engkau keluarkan dari dalam hatimu, dan karena engkau meramaikan duniamu. Wa amartum dunyakum fatum takrauna an tantaqilu minal umran ila kharab. Karena kalian takut untuk berpindah dari keramaian kepada negeri, kepada tempat yang rusak. Kalian ini cuma sukanya di tempat-tempat yang wah-wah, yang bagus-bagus, yang dunianya banyak, penuh dunia aja. Tak mau ke tempat-tempat yang biasa untuk mendekatkan diri kepada Allah, tak mau. Kepengen yang VIP semuanya, yang bagus-bagus, yang sedap-sedap kalian. Qala sadaq, betul wahai imam, kata khalifah, betul, memang betul begitu. Jadi mereka lebih suka yang wah-wah. Suruh tinggal di kampung, tiap hari berzikir, tiap hari ibadah, tak nak. Itu penguasa kebanyakan. Qala sadaq, fa kaifal qudumu ala Allah
Fakaifal qudumu ala Allah Ta'ala. Kemudian khalifah tanya lagi, besok macam mana ketika kita ini bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat, datang kepada Allah kita macam mana besok? Faqala amal muhsinu faqal ghaib yaqdubu ala ahli. Kata beliau, adapun seorang yang beramal bagus, besok di akhirat itu ketika ketemu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu seperti seorang yang pergi merantau, dia nak balik ketemu keluarganya, lama tak ketemu, rindu balik dia ketemu keluarganya, macam mana rasanya? Orang yang amalnya bagus, besok ketika ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu seperti seorang yang merantau lama, kemudian dia balik ketemu keluarganya. Rindu, apa tak senang lama tak ketemu, senang luar biasa. Karena memang di akhirat nanti kan kita ini ya ke akhirat. Kita sekarang lagi di dunia, seperti ibaratnya kita ini sedang merantau sekarang. Wa amal musii'u fakal abiki yaqdumu ala maulah. Sedangkan orang yang amalnya jelek, itu adalah seperti seorang hamba sahaya yang dia minggat berambus tanpa izin tuannya, kemudian balik ke rumah tuannya. Macam mana? Ada hamba saya minggat balik ke rumahnya, siap-siaplah kau, sini hajar sama majikannya. Itu ibarat perumpamaan, kata Al-Imam Abu Hazim. Makanya orang-orang yang amalnya jelek-jelek, jaga-jaga. Ibarat hamba saya yang minggat dia pergi balik, habislah, entah rotan, entah lempang, entah cambuk, tak tahulah. Dia pasti baliknya dalam ketakutan karena dia bersalah. Tapi kalau dia berlakunya yang bagus, beramal bagus, itu ibarat keluarga yang pergi jauh dan pulang menuju keluarganya, rindu, tentu senang dan bahagia. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Semoga bermanfaat dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.